Masyarakat khususnya generasi muda terus diperkasa dengan kemahiran-kemahiran baharu seiring revolusi perindustrian 4.0. Ini termasuk memperkukuh budaya STEM dalam kalangan pelajar menerusi cabaran terkini yang diperkenalkan dalam program MTDC Robonyo 2019. Menurut pengarah program tersebut, Julkifli Awang Besar, program Julung Kali melibatkan kolaborasi Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC ini antara lain menampilkan pertandingan yang memerlukan peserta memprogramkan drone agar boleh bergerak sendiri. Drone program ini agak baru di Sabah. Sebelum ini dia lebih kepada drone manual, iaitu racing drone. So dia memerlukan kemahiran yang tinggi, itu critical thinking, yang mana pelajar ataupun peserta dikendaki untuk menyelesaikan masalah task yang dibagi secara programming. Beliau memberitahu pemberita dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah program MTDC Robonyo 2019 di Politeknik Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, SWAT team Muncul Johan kategori surveillance drone, manakala kumpulan Sakti Bravo menjuarai kategori robot racer terbuka, dan Sekolah Menengah SM Sains Kota Tinggi memenangi kategori robot racer belia dan pertandingan sumo 500 gram bagi kategori 6 hingga 17 tahun. Pertandingan kategori ROV atau Remotely Operated Underwater Vehicle terbuka pula dijuarai pasukan 7A ROV, manakala pertandingan sumo 3 kg terbuka dimenangi pasukan ILP Kota Kinabalu Overlord. Semua pemenang menerima hadiah wang tunai dan hamper yang disampaikan Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Datuk Madiem Layapan. Seramai 300 peserta dari seluruh Sabah dan Johor terlibat dalam program kali ke-6 diadakan di negeri ini.